Saudara, jangan mualaf. Jangan mualaf. Kenapa? Saudara, jangan mualaf. Jangan mualaf. Kenapa? Kamu pasti dipoligami. Sekalipun di dunia tidak dipoligami, tetapi iman mereka mengajarkan apa? Di surga pun. Putu Ayu Surya Utari Dewi, tempat tanggal lahir Badung 6 November 1993, alamat sekarang Jalan Raya Buduk nomor 34, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Hindu, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan membaca dua kalimat syahadat. Tekan ya. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di mana Bapak dan Saudara sekalian? Thank you.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kata-katanya mulut mengucapkan, hati mengucap pelajaran, ya, bagaimana supaya pertama keimanan yang kuat dan bagaimana bahwa dia menjadi muslimah yang baik. Dari sahabat siap, silakan Ustaz Nasir Iman Suhu dipimpin nanti akan Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kelima wanita ini bersyahadat di lima tempat yang berbeda. Islam semakin dihujat, maka Islam semakin tumbuh. Dan pesan saya buat Anda, Heri Jin Ikim, teruslah sehat, minum vitamin, tidur jangan terlalu malam, dan perbanyak minum kopi. Saya ingin melihat Anda terus sehat. Saya ingin melihat Anda silahkan terus menghujat. Karena dengan perlakuan Anda menghujat Islam, maka Allah akan menunjukkan kepada Anda bahwa agama yang hak ini tidak akan pernah bisa dilemahkan cahayanya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Rahasia Alif yang sudah mensubscribe channel kami dan mengaktifkan tombol loncengnya, ya, sebarkan video ini ke banyak tempat, ya, supaya yang mereka pembenci Islam semakin panas, biarlah itu urusan mereka dengan Allah nanti. Dan jangan lupa bertasbih ketika kita melihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.